Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Saya khawatir 3 kali. Takut gila seperti sebelum ini, Yasin. Penyanyi nasid, Yasin Sulaiman merayu kepada Mahkamah Majerit Kota Linggjaya hari ini untuk memberikan jaminan berikutan masalah kesehatan mentalnya yang semakin terjejas. Mengutip laporan Malaysia, Yasin sempat memaklumkan kesehatannya terjejas serta bimbang penyakit biopora dihadapinya menyerang semula karena memerlukan obat tambahan. Saya ada dibenarkan bekalan obat semasa ditahan remat. Tetapi saya perlukan obat tambahan. Saya khawatir akan kerak 3 kali. Takut gila seperti sebelum ini, katanya. Lalu Yasin mengaku tidak bersalah di atas pertuduhan menanam 17 pokok ganja di kediamannya di kota Damansara pada 24 Maret lalu. Sementara itu programnya, Yusmadi Yusuf mengatakan Yasin desakan mengadap biopora serius sejak tahun 2009. Kali terakhir Yasin mendapat rawatan adalah pada 2 bulan pas.